Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di hari ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Fathul Qarib, masih di bab muqaddimah. Baris 5 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, ay wa ba'dahu, kalimat wa ba'du ataupun wa ba'dahu ini menunjukkan setelah daripada pengarang kitab ini menyampaikan hamdalah, menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabatnya, beliau menjelaskan tujuan beliau mengarang kitab ini. Fahada kitabun fi ghayatil ikhtisari wa tahdhib. Ini adalah suatu kitab yang menerangkan tentang ghayatil ikhtisar, paling ringkas daripada suatu, paling ujung daripada suatu ringkasan, wa tahdhib, dan suatu pembelajaran. Beliau mengatakan kitab Fathul Qarib ini adalah suatu ujung daripada suatu ringkasan dan suatu pendidikan atau pembelajaran. Artinya, semua rangkuman ilmu fikih dari bab ubudiyah, bab muamalah, dan selanjutnya ini diringkas sedemikian rupa sampai dari pembahasan ke pembahasan, menunjukkan kitab ini ringkas karena banyak kitab-kitab fikih yang dia tebal pembahasannya. Untuk babnya sama. Wada'atuhu 'ala al-kitabil musamma taqrib liyantafi'a bihil muhtaju min al-mubtadi'ina li furu'i syari'ati wad-din. Wada'atuhu 'ala al-kitabil musamma, yang beliau ini punya pemikiran, punya wacana, punya wawasan. Beliau tuliskan dalam suatu kitab karena beliau ini orang alim, suatu orang pengarang kitab yang dalam sejarahnya beliau ini diminta oleh para murid-murid yang mengarang kitabnya di Syekh Abu Suja ini, suatu pemikiran beliau dalam memahami ilmu fikih, beliau letakkan, beliau tuangkan dalam suatu kertas, dalam suatu kitab yang dinamai dengan kitab Taqrib. Liyantafi'a bihil muhtaju minal mubtadi'ina, supaya kitab ini liyantafi'a, bisa bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan, al-muhtaj minal mubtadi'ina, daripada pemula, li furu'i syari'ati wad-din, untuk mempelajari lebih mudah ilmu-ilmu syariat wad-din dan agama. Ini tujuan daripada suatu musanniful kitab mengarang kitab ini, untuk mempermudah orang-orang pemula, para santri-santri, para thalabul ilmi, agar memahami daripada ilmu syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun pula ilmu syariat itu suatu dasar, pondasi
yang mana jikalau pondasi atau syariatnya kuat, itu akan nanti menjadi kokoh suatu bangunan tadi, suatu keyakinan dalam cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman semua. Wadini dan supaya untuk memahami urusan agama, karena dalam agama mempunyai peraturan-peraturan. Tidak ada dalam agama Islam yang diatur. Semuanya diatur dalam hal kecil pun dalam agama Islam diatur. Ini sangat indahnya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai kita melangkah jalan kaki, kita masuk masjid, kita keluar masjid, kita masuk hamam, kita keluar hamam, semuanya diatur dalam agama Islam. Oleh karena itu sungguh sangat-sangat dianjurkan bagi mereka-mereka yang ingin mengetahui ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara ta'alum, dengan cara belajar, bagaimana kita mau mengaku kita kenal sama Rasulullah sedangkan kita tidak mengetahui ajaran-ajaran Rasulullah. Makanya ada pengarang kitab Shahih Ar-Ratib Abi Abdullah Al-Haddad yang mengatakan la yakunul insanu salihan illa bil ilmi. Tidak dikatakan tidak akan mendapatkan suatu julukan salih, orang yang salih, kecuali dia punya dasar ilmu, baik dalam ilmu syariat, tarekat, hakikat ataupun ma'rifatnya. Ini yang dikatakan oleh Shahih Ar-Ratib Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Wal yakunu wasilata linajati yaumaddin. Dan supaya kitab ini sebagai wasilah jembatan agar selamatnya musanniful kitab yang mengarang kitab ini di hari kiamat, di hari akhirat. Beliau berdoa agar apa yang beliau karang ini bisa bermanfaat sehingga menjadi wasilah, menjadi suatu jembatan. Beliau mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa naf'an li ibadihil muslimina. Dan semoga pula dalam karangan kitab ini beliau berdoa untuk bisa bermanfaat untuk hamba-hambanya Allah al-muslimina ya. Terlebih kepada orang-orang muslim. Innahu sami'u du'a'a ibadihi. Karena sesungguhnya Allah sami'un, zat yang maha mendengar du'a'a ibadihi, terhadap doanya para hamba-hambanya Allah. Wa qaribun, zat yang maha dekat. Mujibun, zat yang maha mengijabah semua doa-doa. Wa man qasadahu la yakhibu. Siapa orangnya yang bermaksud berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala la yakhibu, tidak akan menyesal. Karena kalimat inilah para-para auliya-auliyaillah semuanya perbuatannya menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia lihat, apa yang dia pandang, semuanya adalah kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya muncul dalam Al-Qur'an, inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya mereka para aulia-aulia ilah, para wali-waliullah, semuanya tidak ada takut, tidak ada sedih. Kalau dalam dirinya dia selalu menerima akan takdir kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika ada seorang ulama besar dalam menuntut ilmu. Ulama ini berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menyandarkan semua perbuatannya dia kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena ingin membuktikan ulama ini, mujahadahnya dia, kesungguhannya dia. Berjalanlah dia di padang pasir, berjalan dalam menuntut ilmu, mencari ilmunya Allah. Ini perjalanan ulama-ulama zaman dulu. Ini perjalanan orang-orang zaman dulu. Ketika belajar, dia selalu bermujahadah, bersungguh-sungguh yang sangat, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Dia berjalan, terus berjalan, sampai di tengah terik padang pasir yang begitu panas. Tidak ada air sedikit pun di situ. Terlintaslah dalam hatinya dia, "Ya Allah, seandaikan saja ada orang yang mau ngasih minum ke saya." Datanglah suatu gerombolan pemuda yang dia membawa kuda, yang di samping kirinya, kanannya terdapat suatu wadah yang berisi air, sehingga dalam hatinya dia terbesit, "Apa ini?" Ketika dia mau menghendak mengulurkan tangannya, bukan air yang dikasih, justru tangannya ditebas oleh pedang tadi, oleh orang tadi. Tapi bukannya bersedih orang ini, justru ketawa, justru tersenyum. Kenapa? Karena dia melihat perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang dianjurkan dalam Al-Quran, hal yang dianjurkan, yang dinasihatkan oleh Rasulullah, oleh ulama-ulama, salafus salih. Sandarkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Karena ada firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kamu minta kepadaku, "Anni fa inni qarib," sesungguhnya saya sangatlah dekat dengan hambaku. "Wa'alam annahu yujudu fi badi nusrahi hadal kitab fi khairi khutbadihi." Wa'alam itu suatu pemberitahuan. Ketahuilah oleh engkau, "Annahu yujadu fi badi nusrahi hadal kitab fi khairi khutbadihi." Bahwasanya kitab takrib ini didapatkan di sebagian coretan yang lain, nashah yang lain. "Tasmiyatuhu tarotan at-taqrib wa tarotan ghayatil ikhtisar." Ada yang mengatakan menamai kitab itu dengan nama takrib. Ada juga yang menamai kitab itu dengan nama ghayatil ikhtisar. "Falidhalika sammaituhu bismaini." Oleh karena itu, para alim ulama ataupun yang ngarang kitab takrib ini, Fathul Qarib ini, beliau mengatakan menamai kitab takrib dengan nama Fathul Qarib Mujib fi Syarhi Al-Fadhi Takrib. Ini nama yang pertama, dengan beliau menyandarkan takrib, kalimat takrib, karena salah satu nama daripada kitab matannya Fathul Qarib namanya takrib. Ada juga yang mengatakan bahwasanya kitab takrib itu namanya Ghayatul Ikhtisar, makanya dibuatlah judul Al-Qawlul Mukhtar fi Syar'i Ghayatul Ikhtisar. Ghayatul Ikhtisar ini nama kedua daripada kitab Fathul Qarib. Namun yang sering kita jumpai, yang sering kita dapatkan, yang masyhur di kalangan kita, Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fadhi Taqrib. Qala Syekhul Imam Abu Tayyib, berkata guru kita Al-Imam Abu Tayyib. Ini suatu kebanggaan dari seorang murid kepada gurunya. Tidak pernah murid itu mengatakan kata saya, kata saya, kata saya. Beliau selalu mengatakan kata gurunya, kata gurunya, kata gurunya. Karena tiadalah berarti seorang murid kecuali atas izin dan ridho daripada gurunya.
Wajtaharu aidan bi Abi Suja. Beliau lebih terkenal dengan nama Abi Suja. Dikatakan Abi Suja karena beliau sangat berani dalam menegakkan agama Islam. Tidak ada takut dalam menyampaikan ajarannya Rasulullah. Tidak ada gentar dalam menyampaikan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Shihabul Millati Waddin Ahmad bin Hussein bin Ahmad Al-Asfihani. Beliau lah yang bernama Ahmad bin Hussein bin Ahmad, masih dalam keturunan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Asfihani ini suatu nama negeri yang beliau tempati. Sakallahu sarahu sabiba rahmah wa ridwan, ya Allah. Semoga dengan kalangan kita beliau ini Allah sucurkan rahmat, Allah berikan rahmat dan keriduannya Allah Subhanahu wa taala. Waskanahu a'lal faradisil jinan. Semoga Allah pula menempatkan beliau di surganya Allah yang paling tinggi, surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ay abtadi'u kitabi hadha. Awal kalimat yang beliau ucapkan di pembukaan ini, beliau mengatakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW, kul amrin dhibali la yibda bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqtu ajdam abdar. Suatu perkara yang dia diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, perkara tadi abdar, ajdam, tidak sempurna, terputus, tidak sempurna, tidak kamil. Oleh karena itu, dalam memulai suatu perbuatan apapun yang kita mulai dalam hal kebaikan, awalilah perbuatan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena di situ terdapat kalimat Ar-Rahmanirrahim, rahmat ya Allah Subhanahu wa taala, yang kita harap-harapkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan guru kita berkata, Al-Alim Al-Allama Al-Arif Billah Sayyidina Syekh Habib Syekh bin Mahdi bin Syekh Wakil bin Salim. Dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, jangan lupa baca Bismillah. Bahkan naik angkot pun kita suruh membaca Bismillah. Karena kita tidak tahu orang yang berada di sekitar kita, mereka adalah para auliyaillah, para kekasihnya Allah. Oleh karena itu, awalilah perbuatan yang baik dalam diri kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ismun lidzatil wajibil wujud. Wallahu, adapun lafzul jalalah, sebagian ulama mengatakan, Al-Imam Musyarani mengatakan, ketika kita menyebutkan lafzul jalalah Allah, tidak boleh kita mengatakan lafaz Allah. Karena bagaimanapun Allah itu tidak dilafazkan. Kita hanya boleh mengucapkan lafzul jalalah. Ismun lidzatil wajibil wujud. Suatu nama zat yang wajib wujudnya. Suatu nama pula dalam kitab yang lain menerangkan paling ma'rifat-ma'rifatnya lafad, yaitu lafdul jalalah. Sudah ma'rifat. Ini suatu keyakinan akidah yang kita harus pegang erat, bahwa kita selalu bersama Allah. Semua perbuatan yang kita lakukan ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Warahman, wa adapun kalimat Rahman itu ablaghu minar rahim, mempunyai makna yang lebih besar daripada lafaz Ar-Rahim. Alhamdulillah. Huwa as-sana'u 'ala Allah ta'ala bil jamil 'ala jihati ta'zim. Kalimat Alhamdulillah
yaitu suatu bentuk pujian, as-sana, suatu bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bil jamil, untuk suatu keindahan, ala jihadi ta'zim, sebagai bentuk rasa ta'zim kita, hormat kita kepada Allah. Ketika kita melihat suatu pemandangan yang indah, kita berjalan di pegunungan, dimanapun kita melihat keindahan, selalu langsung terbes dalam lidah kita, keluar dalam lidah kita, alhamdulillah. Kita mendapatkan rezeki, alhamdulillah. Kenapa? Semua perbuatan apapun yang kita laksanakan ini, kalau kita melihat semuanya perbuatan ini karena kudrat dan ridha Allah, tidak ada yang diucapkan oleh seorang hamba tadi kecuali kalimat alhamdulillah. Karena dia menerima betul, dia selalu dan senantiasa lisannya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun yang kita lihat daripada para alim ulama, para ulia ilah, selalu lidahnya itu alhamdulillah. Bahkan dalam suatu pekerjaan apapun yang mereka perbuat, mereka mendapat musibah pun, secara pandangan mata kita, mereka selalu mengatakan alhamdulillah. Pernah suatu ketika, ada seorang aulia illah, bekerja, namun, di tengah-tengah pekerjaannya turun hujan besar. Tidak ada yang aulia ilah itu katakan kecuali beliau mengatakan alhamdulillah. Bertanya ini muridnya, kenapa alhamdulillah? Wahai Tuhanku, karena yang guru kita lihat, yang waliullah itu lihat, selalunya itu hanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mereka para aulia ilah yang selalu dan senantiasa lisannya, hatinya, pandangannya, semuanya, apa yang mereka perbuat adalah semuanya qudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi ay malikil alamin bi fathil lami. Yang dimaksud dengan Rabbi di sini mempunyai makna Malikil Alamina, yang merajai, zat yang merajai seluruh alam, bi fathil lami, dengan difatahkan lamnya. Bahwa kama qala Ibn Malik, ismu jam'un khosun bimana yakilu la jam'un, wa mufraduhu alamun bi fathil lami. Kalimat alamina itu suatu bentuk alam yang nama yang tidak punya akal, tapi menduduki manzilata man yakilu, menduduki sesuatu yang punya akal. Kenapa? Karena kalimat alamina itu diidhofahkan, disandarkan kepada kalimat maliki. Wa mufraduhu, mufradnya kalimat alamina itu alamun, alam, alamani, alamina, alimuna, alamina, ketika tengah rafa dan jir, ketika tengah rafa nasab dan jir, alimuna, ketika tengah rafa bi fathil lami, dengan difatahkan lamnya, li annahu ismun amun, suatu nama yang umum, universal, luas maknanya, lima siwallahi ta'ala, untuk menunjukkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal jam'u, adapun jamanya khosun, alamina jamanya khosun bi makna yakilu, dengan menunjukkan makna yakilu, sesuatu yang mempunyai akal. Wa sallallahu, semoga limpahan rahmat Allah. Ketika kita melihat kalimat sallah fi'il madi, dan disandarkan setelahnya itu lafzul jalalah, dia bermakna du'aiyah, maknanya doa. Wa sallallahu, dan semoga memberikan rahmat siapa Allah, wa sallam, dan semoga memberikan keselamatan siapa Allah,
ala Sayyidina Muhammadin, kepada pemimpin kami, seorang Nabi yang mempunyai julukan Basyarun Lakal Bashar, manusia yang tidak seperti manusia biasa, yang ketika mana beliau dilahirkan, fahtazal arsu turba wastibshara, berguncangnya arsnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika berguncangnya ars, semua makhluknya Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya penasaran, terheran-heran, mana makhluknya Allah yang sangat Allah kasihi, yang sangat Allah cintai, semuanya penasaran. Bahkan para bidadari pun mengintip dalam dari surganya Allah. Mana makhluknya Allah? Semua makhluknya Allah ingin melihat daripada sosok manusia yang mulia ini ketika dilahirkan. Seorang manusia yang beliau menyampaikan ajarannya Allah, beliau berkata, beliau bersabda, beliau menyampaikan walaupun pahit didengar, yaqul haqqa wa law kana murra. Seorang manusia ini apabila beliau bersabda dalam para sahabat-sahabatnya, laksana berlian jatuh di tengah daripada pembicaraan beliau, di tengah daripada sabda beliau. Seorang manusia yang ketika berjalan, bau keringatnya saja seperti bau misik, lebih wangi daripada bau misik. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dianjurkan oleh umatnya memakai wangi-wangian. Bagaimana tidak? Beliau, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keringatnya lebih harum daripada bau misiknya yang kita sering. Itu saja yang kita pakai, tidak ada misik asli. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia agung, manusia mulia, yang kemuliaan dan keagungan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Beruntunglah kita selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam akidah kita, keyakinan dalam diri kita, kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah daripada umat-umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umat-umatku semuanya masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Illa man aba, kecuali yang enggan. Siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya. Mereka yang enggan itu, mereka yang tidak patuh, tidak taat sama Rasulullah. Dan siapa orang yang taat sama Rasulullah, dakhul al-jannah, masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini begitu mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti di hari akhirat, di hari kiamat, hari akhir, tidak ada yang kita harap-harapkan, tidak ada yang kita harap-harapkan kasih sayang, pertolongan siap dari siapapun, kecuali pertolongan dari baginda agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau mempunyai syafaatul uzma, syafaat yang sangat besar, yang ketika beliau memberikan syafaat, beliau bisa kasih ke semua makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah beliau baginda agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pasailah lidah kita, lisan kita untuk mengucapkan kalimat, untuk mengucapkan sholawat. Karena orang dikatakan cinta, yaitu mereka-mereka sering menyebut namanya. Wahabil hamzi wa tarki, an-nabi menjadi nabi. Huwa adapun lafad nabi, bil hamzi wa tarkihi, baik dengan diberikan hamzah di depannya ataupun dengan dibuang hamzahnya, itu insanun, bermakna manusia. Uhiya ilaihi bisyara'in ya'malu bihi, yang di manusia tadi
diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bisyara'in untuk menjalankan atau ilmu syariat ya'malu bihi, yang dia mengerjakannya wa ilam yu'mar, tetapi tidak diperintahkan bitablighi untuk menyampaikannya. Nabi itu Allah titipkan wahyu, Allah sampaikan wahyu kepada manusia tadi, kepada Nabi tadi, tapi tidak untuk disampaikan, hanya untuk pribadinya orang tadi, manusia tadi, itu yang disebut dengan Nabi. Fa'in umiro bitablighihi, jikalau dia diperintahkan, dia dikasihkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu syariat, dia juga diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan, fan nabiyyun wa rasulun aidon, manusia tadi yang mempunyai kedudukan nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Wal mana yunsiu salatu wassalamu alaihi, semoga rahmat keselamatan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammadun, kalimat Muhammad itu alamun mankulun, alam mankul. In ismi maf'ulin mudda'afi, daripada isim maf'ul mudda'af. Kalimat Muhammad itu daripada fi'il madhi hammada, yuhammidu, tahmidan. Isim fa'ilnya fahuwa muhammidun, wadhaka muhammadun. Kalimat Muhammad itu isim maf'ul. Hammid, la tuhammid, muhammadun, muhammadun. Awal daripada kalimat hammadah. Ini tasrib daripada nama Muhammad alaihi salam, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sendiri daripada isim maf'ul yang artinya dan dialah orang yang terkena pujian. Nama Muhammad ini pula sebagian para ulama mengatakan dari kakeknya. Tapi yang benar, sesuai yang guru kita katakan, guru-guru kita katakan sampai kepada para ulama salafus saleh, kepada para tabi'in, para sahabat, nama Muhammad itu adalah nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, yang dilantarkan lagi, yang disampaikan kepada Sayyidatina Aminah ibunda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kakeknya. Alamun mankulun, disebut alam mankul dalam Alfiyah Ibnu Malik, wa minhu mankulun ka fadlin wa asad. Suatu nama dicontohkan di situ, kafadlin wa asadin. Suatu nama, kalau dalam kitab Alfiyah, asadin itu singa. Suatu nama yang sudah ada namanya. Namun ketika nama singa ini dikasihkan kepada nama orang, orang namanya singa, itulah namanya alam mankul. Kenapa dikatakan singa? Karena dia mempunyai keberanian seperti singa, makanya orangnya dikasih nama singa. Nah, itulah namanya alam mankul. Begitu juga dengan nama Muhammad. Menurut ilmu nahwu, begitu juga dengan nama Muhammad. Karena orang ini, orang yang terpuji, orang yang bagus peringainya, dijulukilah Muhammad. Kenapa? Karena beliau punya tindak tanduk perilaku sebagai contoh pada umat-umatnya. Wan nabiyyu badalun, kalimat nabi itu menjadi badal. Au atfu bayanin alaih, ataupun atfu bayan daripada nama Muhammad. Wa ala alihi, dan semoga tercurah limpahkan pula kepada keluarganya Nabi At-Tahirin yang suci, hum kama qala
Al-Imam Syafi'i yang dimaksud alun keluarganya Nabi. Imam Syafi'i berkata, apa yang dimaksud alun itu? Aqaribuhu, yaitu mereka para kerabat-kerabatnya Rasulullah, al-mu'minuna, yang beriman. Para kerabatnya Rasulullah, para keluarganya Rasulullah. Kalau aqarib itu suatu yang dekat sama Rasulullah. Orang yang dekat dengan Rasulullah, Imam Syafi'i berkata seperti itu. Bisa keluarganya, bisa para sahabat-sahabatnya. Aqaribuhu, orang yang dekat dengan Rasulullah. Para kerabat-kerabatnya Rasulullah. Al-mu'minuna, yang mereka beriman. Dari siapa? Tapi digolongkan di sini min bani Hashimin. Daripada bani Hashim, bani al-Muttalibi, dan bani Muttalib, al-Muttalib. Waqila ikhtarahu. Waqtarahu Nawawi. Ada mengatakan juga ilmu Imam Nawawi. Ini maksud alun keluarganya Nabi itu. Innahum kullu muslimin. Setiap orang muslim dikatakan alihi tahirina, keluarganya Nabi yang suci. Wa la'alla qawluhu at-tahirina muntaza'un min qawlihi ta'ala, diambil daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yutahhirukum tadhhira. Wa la sahabatihi, semoga para sahabat-sahabatnya. Kalimat sahabatihi jam'u sahibin nabi, jama' daripada sahibin nabi, berkumpul daripada sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlu ajma'ina, kalimat ajma'ina sebagai ta'kid, penguat bagi lafaz sahabat, artinya semua sahabat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.